sobat. Sekarang berada di ini ya, Batu Legenda Pantai Batu Hiu. Dan batu ini ada sebetulnya ada cerita legendanya, tapi saya nggak tahu ya. Katanya sih ada cerita legenda gitu kan. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan bikin kontennya Legenda Pantai Batu Hiu ya. Dan ini batu karang yang dulu konon katanya mirip seperti ikan hiu gitu. Makanya tadi depan itu begitu kita masuk pakai itu ya, kepala hiu ya. Nah, untuk ceritanya nanti kita kapan-kapan ya bikin konten-konten, kemudian juga harus ngobrol-ngobrol dengan ini, mungkin yang tahu ya, yang tahu cerita seperti dulunya ya, kalau ini ya mungkin kesepuhan lah, sama kesepuhan yang tahu sejarah cerita ini, legenda di Pantai Batu Hiu. Barusan lihat ya di jalan banyak warga atau pengunjung yang berlibur, dan sebagian juga ada yang melandakan botram ya, atau mungkin juga munggahan ya, munggahan karena kurang lebih sekitar 12 hari ya, sekitar 12 hari lagi dari sekarang mungkin akan ini rasakan bulan suci Ramadan ya, jadi banyak yang botram gitu kan, banyak yang munggahan makan bersama keluarga, bersama teman, sahabat di luar. Dan kalau di sini sering banyak yang munggahannya. Hari ini munggahan dengan siapa, besoknya munggahan dengan siapa gitu kan, sampai hari H pelaksanaan bulan puasa. Nah, untuk kondisi ya, untuk cuaca saat ini cerah untuk di wilayah Pantai Batu Hiu. Dan di arah sebelah sana juga untuk di Pantai Pangandaran, Pantai Batu Karas cukup cerah juga ya, cuaca tambah terlihat dari sini. Nah, bagi wisatawan nih yang belum datang ke Pantai Batu Hiu, silakan ya, karena ini posisinya seperti Laut Bali ya, jadi dipikir kita bisa melihat keindahan batu karang sampai. Nah, yang lebih uniknya lagi ini bagus untuk yang suka pakai spot mancing ya, yang suka hobinya mancing, silakan bawa jualan ke sini, bisa sambil mancing ya, berwisata sambil mancing. Untuk di lokasi ini juga kita bisa menyaksikan dari sana ya, sunset dan juga apa, sunset ya dari utara dan juga sunset dari timur ya. Indahnya nih, uniknya nih, kebetulan di sini kan udah ada jalan baru ya. Banyak warga atau pengunjung yang menyaksikan saat sunset gitu kan. Tapi kalau cuaca sedang cerah. Karena apa? Warna ininya ya, warna pantulan cahayanya itu seperti kemas-kemasan gitu kan. Nah, salah satunya ini. Batu yang katanya ini batu karang ini yang di bawah. Itu bila saat sunset ya, bila cuaca cerah, itu warnanya asli seperti emas gitu kan, jadi nyala gitu. Tapi ya itu, bila mana cuaca sedang cerah gitu kan, nggak mendung atau seperti gimana. Nah, pengunjung juga di sini di Bukit Pantai Batu Hiu bisa santai terus berteduh, dan memang teduh ya, karena ada pohon-pohon pandan yang tinggi gitu kan, kita bisa beristirahat di bawah. Begitu juga bisa main ini, ada sewa-sewa itu apa buat mainan itu ya. Oke, kita lanjut lagi, sampai di sini dulu untuk nontonan ini Batu Hiu ya, jangan lupa menyimak gitu aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat, inilah yang disebut mirip seperti yang di Bali ya, yang di Bali. Lihat aja ya keindahan batu karangnya ya, batu karang di pinggir itunya yang terkena air itu kan, jadi terbentuk semodel seperti ukiran-ukiran alam.
yang begitu unik. Nah, pengunjung di sini bisa mancing terus apa? Sampai santai. Ya kan, kita bisa mancing dari atas sana, nah. Karena sering banyak juga ya pengunjung yang mancing gitu kan, kadang warga lokal juga banyak yang mancing di sini. Oke ya, lihat deburan air ya, begitu indah banget ya. Pokoknya yang belum kesini, yang masih penasaran, silakan datang ke objek wisata Pantai Batu Hiu ya kan, bersama keluarga, bersama teman-teman ya. Oke, dijamin Anda bisa nyaman di sini ya. Lihat aja, ini situasinya seperti ini ya, teduh ya, di atas bukit ini. Kali ini ya, kita ngambil dari atas bukit ya, kita lihat dari atas bukit ke bawah seperti gimana, dan situasinya kan bener nyaman kan. Jadi pengunjung nih yang mau kesini nih, wah dijamin bisa santai, happy gitu kan, adem, karena kita bisa berteduh di bawah pohon ini, pohon pandan ya, di pohon pandan yang udah tinggi-tinggi gitu. Dan juga bila ini ada musola di sini ya, musola juga ada disediain tuh, taman kecil gitu kan, pohonan nyaman banget, ada tempat ini ya, di sini juga ada aula ini ya buat santai ya, tuh ada aulanya. Nah, asli saya ini di atas nih ya, suasananya sejuk, nggak panas, terus adem, dan ini apa, pokoknya ini saya lihat rata-rata pengunjung benar-benar sedang menikmati suasana bukit Pantai Batu Hiu ini. Dan ada sebagian tadi yang udah habis munggahan, terus istirahat, terus bermain sama bawa keluarga, bawa anak-anaknya ya, bisa latihan mewarnai, itu kan ada, bukan latihan ya, apa, mewarnai itu gambaran lukisan itu. Terus anak-anaknya bisa diajak bermain di sini ya, di rumput yang hijau di bawah pohon ini, bawah pohon pandan gitu.
aslinya ini bikin penasaran ini. Aslinya bikin penasaran ya. Pengunjung yang datang pasti bikin penasaran. Dan tadi di bawah juga itu ada yang bikin ini ya, tenda camping ground ya. Mungkin dia malam di sini, saya juga gitu kan bisa bercamping di sini ya malam-malam. Terus ada juga yang berfoto, ada juga tadi yang bersama keluarganya juga ya di ujung sana tuh dekat itu apa dekat pas di atas batu. Sekali lagi ya saya kasih bocoran, pengunjung yang belum kesini silakan datang ke objek wisata Pantai Batu Hiu ya. Jadi asli ini situasinya nyaman banget ini, bikin gimana ya, bikin penasaran juga sih. Nah, itu juga yang baru pada datang ya, baru pada datang naik ke Bukit Batu Hiu. Sebetulnya kalau dari sini itu ke bawah tadi juga ada tangganya ya. Dari sebelah ujung sana itu ada tangga turun ke bawah ya, pas persis ke masuk ke itu parkir timur Pantai Batu Hiu ya. Kalau tadi kan kita masuk dari parkir barat Pantai Batu Hiu yang pas itu mulut ikan hiunya, patung ikan hiu. Kalau di sini jalan lurus-lurus sana, terus pinggir-pinggir pantainya ya, di atas begitu sana. Nah, dari sini kita turun ada tangga ya ke bawah ke parkir timur Pantai Batu Hiu. Oke, cepetan nih yang belum kesini nih, jangan sampai ketinggalan gitu kan, ketinggalan yang lain sudah itu kan. Datang ke sini, upload foto ke media sosial ya, kontennya masing-masing, atau mau bikin konten buat youtuber, silakan di sini, asik banget dan situasinya sangat recommended banget itu kan. Oke, bagi pengunjung yang datang silakan foto upload ke media sosial, mau ke Instagram, mau ke Facebook, atau mau ke Twitter, mau ke apa aja silakan ya, atau mau buat ini ya di real gitu kan. Oke bro, cukup bro. Ini kan bagi yang sudah datang, selamat menikmati liburan akhir pekan, dan bagi yang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat ya juga ya. Selamat munggahan itu kan. Maksudnya munggahan karena sudah ada istirahat sejak dahulu ya. Oke. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga bisa bermain di sini ya, ada tempat bermainnya juga nih. Ini jalan keluar.
Thank you.